Kadis Perindak dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo, Suprianto mengatakan, dari data dinasnya, akibat dampak wabah COVID-19 menyebabkan 16 orang pekerja dirumahkan yang merupakan karyawan perusahaan rumah makan sederhana Tebo. Selain itu ada 4 pekerja yang di PHK oleh perusahaan leasing di Kecamatan Rimbo Pujang. Mereka yang di PHK tersebut dianjurkan untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Sementara untuk perusahaan perkebunan, mereka mengklaim tidak akan merumahkan atau mem-PHK karyawan tersebut karena belum terdampak begitu besar dengan COVID-19 ini. Sejak 13 April hingga Jumat 17 April 2020, pemerintah pusat sudah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sebagai solusi bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Di Kabupaten Tebo tercatat 195 orang sudah mendaftarkan diri. 12 April itu sebanyak 195. Dari 195 itu pekerja yang dirumahkan sebanyak 16 orang, kemudian yang di PHK itu sebanyak 4 orang karena dampak COVID Corona ini. Kemudian yang selebihnya itu penganggur sebagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan. Arif Rizal, Jambi TV.